acara pertama Usaha Sormet berada tanggal di tanggal 25 mm -hmm. saya sudah sampai di Pangalengan mm -mm. Untuk, untuk acara jam acara malam malam okay. tanggal 26 siang saya sudah di Pangalengan juga kan karena acara menginap. kedua acara kedua hmm. oke okay. okay. nah acara ketiga itu kan harusnya seperti yang dia undang ke saya kan Sampaikan. Hmm. Uh -uh, yang disampaikan itu kan Pangalengan Bandung Oke, saya ulang ya. ya. Acara pertama di sekitar ya. pengalengan 25 malam. Betul. Acara kedua siang di sekitar pengalengan juga. Betul. Sesuai dengan perjanjian, acara ketiga juga sekitar situ pengalengan. Betul. Ada buktinya. Ada bukti. Oke. Ternyata yang ketiga ini. Ternyata begitu selesai acara kedua siang hari, datang panitia dari Garut, hmm. dari Cisewu. Saya hmm. kaget. Kok suruh berangkat jam setengah empat? Padahal rencana mau berangkat. Mau berangkat kan malam, dekat kan deket. cuma 10 menit. Sesuai pangalengan Iya. Oke, okay, terus? terus? Nah, begitu pas datang saya kaget kok. Garut ya Pak, bukannya pangalengan Bandung. Loh, hmm. kata siapa? Ini yang ngomong Pak Suwarna. Saya tunjukkan bukti chatnya. Uh -huh. Nah, akhirnya saya bilang, berangkatlah kalian dulu. Kasih saya istirahat. Ba'da maghrib setelah saya jamak, solat, saya berangkat. Mau tidak mau tetap berangkat walaupun tidak sesuai dengan perjanjian. Pertimbangan kemanusiaan. Umat. Umat, oh. pertimbangan e. kemanusiaan, okay. saya Kalau kita sudah kita sikat tuh, iya. enak aja loh, Tapi, karena... Tapi kan enggak mendakwa. Iya, mendakwa. Nah, nah, ya karena yaudah. dakwa pertimbangan saya kemanusiaan, saya berangkat. Sampai ya. di Talagong, uh -uh. sudah masuk Garut. Uh -uh. Hmm. Ternyata ada kendala jalan uh -uh. yang tidak bisa saya lewati. Uh -uh. Ada petugas suruh putar balik. Longsor uh -uh. ya? Longsor. Uh -uh. Tapi dapat info ada alternatif. Saya masuk ke jalur kecil, uh -uh. ada videonya. Semua dikirim, semua saya kirim. Report semua. Saya report video semua yang saya Alami di sana saya kirimkan okay. Nah sampai kemudian di jalan satu jalur hmm. Ini kan arus dari bawah Mau ke atas mungkin mau balik ke Bandung ya. Balik ke Jakarta ya. Udah nggak terbendung hmm. ya. Saya udah melipir aja di pojokan tuh Mobil di -barit -barit, udah baret-baret Udah baret-baret tuh hmm. deh Saya terima deh hujan kan hmm. Hmm. Udah akhirnya karena di bawah udah nggak kebendung datanglah sekelompok anak-anak muda Udah hmm. Pak Ustadz puter balik aja hmm. Udah gak mungkin, udah gak mungkin karena Mau Karena udah banyak banget Laporin nggak ke pihak sana? Itu sudah saya laporkan saya kirim videonya, terus hmm. balik dong mau ngapain hmm. lagi ah, ya? Udah jam 10 saya iya. di situ, Sekarang udah lewat acara waktu, jam, udah lewat waktu, acara oh. jam 10. Oh Oke. Okay. Udah nggak iya, iya. mungkin dari iya. mulai jam 8 saya sudah kirimkan report, iya, report, iya. report, report, hmm. report kondisi terkini. Kondisi terkini. Ternyata orang tersebut mengatakan ke jamaah seperti apa? Ustadz Soleh Covid. <laughs> Hah? Ada videonya. Siapa yang bilang kata jamaah? yang ngomong istrinya kapan istri saya ngomong oke okay. ternyata jamaah pinter. Loh tadi kan di Pangalengan siang masa covid ah. saya tuh setiap acara Kak bib selalu saya swab pulang acara yeah. saya PCR ya yeah, itu di standar oh. kita udah standar kita jadi udah biasa swab PCR swab PCR jadi ini fitnah ya buat saya ya.